Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Barons Art Channel. Untuk kali ini saya akan mencoba berkreasi dengan lem tembak. Saya akan mencoba membuat soft casing untuk HP saya ini. Oke, silahkan disimak buat teman-teman dan nanti coba dipraktekkan sendiri di rumah. Langkah selanjutnya setelah dibungkus pakai plastik, kemudian yang paling pertama kita lakukan adalah membuat tepian di lubang-lubang yang nantinya untuk memberikan akses buat handphone kita, kayak di bagian kamera atau di bagian tombol-tombol volume kayak gitu. Dan seperti ini. Dan seterusnya langsung kita lakukan ke seluruh bodi handphone. Selesai melakukan pengeleman, bisa kita tambahkan dengan cat. Untuk teman-teman bisa menggunakan cat kuku yang biasa dipakai anak-anak kecil itu, ataupun pakai cat minyak juga nggak apa-apa. Oke, cekidot, langsung kita praktekkan di sini. Jadi langsung kita oles cat ke media yang sudah
kita oleskan ke body handphonenya. Kemudian setelah selesai pengecatan bisa langsung kita copot dari body handphone, kemudian kita bersihkan plastik lapisan yang pertama tadi, contohnya kayak ini. Kita bersihkan semua, kita buang. Habis itu sudah bisa kita pakai. Kalau sudah bersih, kita langsung bisa pakai. Dan untuk ini tanda kamera ya, otomatis bagian atas handphone. Langsung kita pakaikan di handphone kita. Oh, kemungkinan cukup sampai di sini dan ini saya anggap finish. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Jangan lupa ketik like dan jangan lupa di subscribe juga untuk update video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.